Jadi sebelum saya sampai ke Tirwana, saya ambil satu pengalaman. Dulu Papua ini, Papua dari Sorong sampai Merauke, itu dipimpin oleh teman-teman kami, pendatang lebih banyak. Kemudian beberapa dari Kesus Pantai, teman-teman kami dari Kesus Pantai. Dari perguruan tinggi juga dikuasai, didominasi oleh teman-teman kami, pendatang dan teman-teman kami dari Kesus Pantai. Tapi pada suatu ketika, ada dua orang yang memecahkan mitos. Nah, orang Papua pun pedalaman belum bisa, belum mampu, itu ada dua tokoh yang memisahkan, yang memecahkan mitos yang tidak bisa itu menjadi yang bisa, yaitu Dr. Beni Kiai dan Lukas Beni. Aplaus bagi. Dr. Beni Kiai pertama sekali orang pedalaman masuk di Universitas Cendrawas itu. Badan kecil-kecil, ya sekarang badan memang kecil ini, kecil-kecil ini, dan penampilan juga, ya, penampilan juga tidak meyakinkan. Ya sampai sekarang juga begitu. Jadi masuk kuliah dulu, ya, anggapan orang lain itu rendah lah. Nah, itu. Tapi pada saat ujian akhir, nilai A. Dr. Beni Kiai. Teman-teman pendatang dan teman-teman pesepan dulu, kecil, ya Allah, gak begitu. Ini orang ini ya. Nilai A. Sampai dia juga orang pertama yang menyelesaikan dengan cum laude di Universitas Leiden. Dia singkirkan orang kulit putih dan singkirkan orang mana dan dia cum laude. Lalu sekarang kembali kepada Lukas. Untuk pendidikan, masalah pendidikan kita dulu. Terus masalah di pasar. Dari dulu baru pertama teman-teman Papua, terus yang seterusnya teman-teman dari Kesepanai, terus orang pun dipikir dari sini, tapi Lukas membuktikan bahwa orang Papua pun juga bisa memimpin bangsa ini. Mengapa itu terjadi? Hal-hal yang lain. Yang lain juga, jangan bilang, saya, satu kali, SMS berada, Bapak Kepala Dinas dilantik, saya lihat, Bapak Kepala Dinas, Pak Yoman, Pak, siapa itu, Pak Yoman, Bapak Geri Kulaje, ada berapa, Bapak Geri Kulaje, Yoman, gelar itu sama sendiri, tapi saya hanya sama nama. Jadi, bisa dengar, beliau bilang, saya tidak pernah berpikir, ini kakaknya, tidak pernah berpikir. Nah, waktunya jadi pejabat di Banijaya Kepala Bun, apa? Kepala apa? Ini adik saya. Saya tidak pernah injak kaki di rumah dia, tidak pernah injak kaki di kantor dia. Dan saya tidak pernah telepon dia, saya minta uang, tidak pernah. Adik saya. Tapi saya tahu dia perlu tugas, dia tidak perlu telepon. Saya dengar dia jadi kepala dinas. Terus yang lain saya dengar, manusia di kepala apa? Kepala dia, bisa dengar mantan ini, bisa dengar siapa? Yurian ini, itu siapa lagi? Bisa deh, gimana lagi? Bisa. Terus kenapa? Di luar, outside of my mind,
di luar dari pikiran saya. Hari ini kita bicara dengan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan, orang itu berkiprah di sini. Amin. Karena kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Hari ini kita bicara tentang kuasa Allah mampu dan sanggup mengubah segala sesuatu. Hari ini kita bicara tentang kuasa Allah. Tadi terima kasih sudah dipandu baik, ya. Sudah dipandu tadi kita sudah. Nah, sudah diberkati oleh seluruh dinamika ibadah persembahan dan sekolah minggu sampai kita sudah diberkati terus. Tapi sebetulnya sudah mendapat Tuhan. Dan ini kesempatan yang kita belajar tentang firman Allah. Tadi saya rupanya saya terlalu di bawah karena saya ada siapkan firman Allah. Ini kontrol, jam kontrol tapi kontrol waktu. Coba lihat, kita punya apa sih kan? Di dalam apa itu saya pun okay. Karena saya ada siapa yang menaruh sih di nama ya tadi dalam kesaksian anak dua tiga anak muda tadi dan dengan kesaksian ya Pak Yoman tua tadi ini dengan ini sudah didorong terus dalam doa dan kesaksian di sini. Okay. Mari kita belajar firman Tuhan dengan tema kuasa Allah. Kuasa Allah. Kita lihat Matius pasal 16 sampai 20 yang tadi kita baca sahut-sahutan atau silih berkata. Yesus berkata kepada ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kudus, imamat yang berani, orang-orang benar. Saya tidak menjelaskan secara ini, tapi saya coba menjelaskan kuasa Allah. Memang di sini ada beberapa bagian ada. Ada beberapa kata kerja perintah Tuhan ada. Tapi saya tidak menjelaskan itu secara satu persatu. Tapi coba kita melihat kuasa Allah. Dari bacaan ini memberitahukan kepada kita semua bahwa Yesus Allah itu ada kuasa penuh, ada kuasa ajaib, ada kuasa tidak terbatas atau unlimited power, ada otoritas penuh, ada mandat penuh dalam diri Kristus. Kuasa Yesus itu terbukti dari beberapa fakta yang perlu kita lihat. Kuasa kelahiran Yesus Kristus itu salah satu kuasa Allah. Ada kuasa Allah, ada otoritas Allah, dan ada kedaulatan Allah, dan ada keajaiban Allah yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus dan dikandung dengan kuasa Roh Kudus melalui rahim Maria, perempuan yang benar dan suci itu. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuara? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak akan kamu lahirkan itu akan disebut anak Allah.
itu kita lihat kuasa Allah melalui kelahiran. Sesuatu yang aja. Kalau secara medis atau secara manusia perlu ada hubungan. Hubungan badan. Ya, hubungan intim, hubungan seks antara suami dan istri supaya terjadi ada proses pembuahan dalam kelahiran ini. Tetapi ini kuasa Allah dinyatakan melalui kehadiran Allah dalam wujud manusia sejati di dunia ini melalui Bunda Maria. Allah tidak turun dari langit, tapi Allah yang ada dari dulu, sekarang dan selama-lamanya, Allah yang awal dan akhir itu menyatakan diri dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Kita lihat kuasa Yesus dalam pelayanannya. Kuasa Allah terbukti pada saat Yesus berumur 12 tahun. Semua orang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Bayangkan 12 tahun. Dia bersama saya imam-imam, hakim-hakim yang merasa diri ahli, yang merasa diri punya kemampuan, yang merasa diri orang tua, yang merasa diri punya yang punya otoritas, punya kuasa. Tetapi 12 tahun ini membuktikan ada kuasa. Tanya jawab dengan mereka. Sudah 2 hari. Bapak mama cari, tapi mereka pergi. Kami cari-cari kamu sampai kami bapak mama susah ya. Tapi bangsa, kamu tidak berkuat ya. Saya ada di rumah bapak. Di sini, kuasa Tuhan. Lalu kita lihat, kuasa Allah terbukti pada saat Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepada dalam aku berkenan. Luar biasa, kita lihat. Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun, yang menyatakan kebenaran bahwa kerajaan Allah akan datang. Bertobatlah bangsa-bangsa yang lain. Yesus datang ke Sungai Yordan. Kalau datang, kita sudah tahu dari firman Allah. Yohanes bilang, Yesus, engkau harus berbaptis ke saya. Tapi sudah berkata, harus terjadi. Dan apa yang dikatakan Allah, sehingga saya harus berbaptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ini bukti kerendahan Allah. Dia pencipta langit dan bumi segala isinya. Dia pencipta saudara dan saya. Dia pemilik, dia bilang, saya ada kuasa di langit dan ibu kuasa dan kedaulatan dari dia. Tapi ada kerendahan hati. Dia merendahkan diri. Dan Yohanes berbaptis dia. Pada saat itu kita dengar, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepada dalam aku. Saudara-saudara, kalau Anda sudah jadi penjara, ya, kiri, apa jadi penjara? Anda sudah jadi penjara. Jangan pernah menggunakan posisi itu. Tapi posisi itu menggunakan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan putus Anda di situ. Allah mendengarkan Anda untuk melayani Tuhan. Menggunakan Tuhan dengan posisi yang lain. Bukan memanfaatkan posisi itu untuk mencari sesuatu, apalagi menindas orang. Tidak boleh. Dan ini mari ini sama-sama kita semua generasi penerus dan juga ayam-ayam yang lain. Kerendahan melayani orang siapa saja. Yesus dalam Allah telah membuktikan ini. Allah telah menyatakan ini. Ya, tadi saya senang semua yang tadi, terus anak semua tiga anak muda tadi dengan ya, bersaksi tadi dengan ya. Ada talenta, apa maksud saya? Ada talenta, ada kemampuan, ada kesanggupan, ada di dalam diri saudara-saudara sekalian. Ada semua, ada yang depend on yourself. How you develop, improving, progressing in your life. Bagaimana? You menyebabkan potensi talenta yang ada.
satu contoh apa pengalaman waktu Bapak sekolah di sekolah di Gondel. Kami waktu itu Bapak masuk di jurusan biologi terbesar, casting dan pergi masuk di jurusan bahasa. Kalau saya kabung di situ tempat 40 orang saja. Di kelas itu setiap kelas 40 orang. Jadi Pak Kepala Pak Guru Bahasa Indonesia itu namanya Stefanus Lara. Stefanus Lara, oke. Kamu pulang buat apa? Cerita pendek. Tulis cerita pendek. Jadi kami pulang masing-masing pulang. Jadi saya sekarang itu bagus memang tajuknya. Jadi saya sekarang itu perjalanan ada satu ibu dengan orang tua. Kalian orang tua pergi ke Biawangi. Maka saya ikuti itu, tapi kan cerita. Saya gambarkan bagaimana orang pergi ke Biawangi itu. Anak mau pergi kerja tapi mereka tenggelam, anak itu mati, macam pokoknya macam-macam karang-karang. Jadi cerita itu bagus. Dari 40 siswa, dia bilang, oke, dari 40 ini hanya satu saja yang terbaik, dia sebutnya. Apa yang terjadi? Besok pagi aja, Yomar punya di tempat di sana. Jadi Bapak buang yang pantai punya karena penuh kesah buang mereka. Jadi saya punya di tempat di sana. Saya lupa barang itu. Bapak sudah lupa barang itu. Lalu saya dengan pertama, terus jalan masih kecil, kami sewa rumah di waktu saya sekretaris umum. Sewa di mana jadi saya cerita mama saya dulu begini bapak itu sebenarnya penulis, bapak harus jadi penulis betul kan? Betul, saya selalu saya bapak itu penulis, tapi bapak itu penulis. Apa yang kamu katakan di sini ada potensi talenta yang ada pada kita semua, amin. Ada tadi seperti yang tadi milenial punya tadi anak berdiri bang ya kami mau menyampaikan sesuatu. Allah, Yesus Kristus kasih kuasa kepada kita semua. Kemampuan, kesanggupan, talenta ada pada kita semua. Hanya tergantung bagaimana kita mau kembali untuk jadi berkat. Yesus Kristus dengan kuasanya juga mengalahkan pencobaan iblis di badan tubuh dengan kuasanya. Ada tiga pencobaan. Pencobaan secara ekonomi. Yo, kalau engkau anak Allah, sudah 40 hari, 40 malam sudah lama. Engkau anak Allah, itu cuma roti ini. Jadi aku batu ini jadi kamu. Tidak. Manusia tidak hidup dan ada di roti sendiri. Tapi setiap firman itu ada di Allah. Itu pencobaan secara ekonomi. Kekuasaan ekonomi. Lalu yang katanya naik di hubungan kebaikan di atas. Maksudnya apa? Jatuhkan ini dulu ke bawah. Nanti mereka datang dan menopak ke dalam. Itu kekuasaan orang-orang rohani. Orang-orang rohani yang memberi mereka yang hebat. Yang lebih luar biasa. Nah, lalu ini sudah. Oke, saya akan kasih kekuasaan dunia di semua. Kekuasaan bahasanya dulu. Itu kekuasaan politik. Yang dimana orang selalu di pos politik. Ini adalah iblis. Engkau hanya menyembah Allah saja. Dan iblis pergi. Dalam ini dengan kuasa Allah yang menyembah. Engkaulah pergilah iblis. Kuasa Yesus juga terbukti air menjadi anggur. Itu kita lihat. Tempat acara pernikahan di Kana. Yohanes menarasikan atau menuliskan ini dengan baik. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita terbukti dengan Yesus menyembuhkan seorang kusta, Yesus menyembuhkan hamba seorang penyandang terlalu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang ramai. Dua orang yang kerasukan setan disembuhkan. Orang yang lumpuh disembuhkan dan berjalan. Anak perempuan dari kepala rumah yang sakit pendarahan disembuhkan.
Dua orang buta disembuhkan dan melihat. Seorang bisu disembuhkan. Yesus menghentikan angin dan badai di danau. Yesus memberi makan 5.000 orang dari dua ikan. Yesus sudah punya kuasa. Itu yang saudara dan saya miliki. Amin. Itu yang kami iman. Itu yang kami percaya. Dia punya kuasa. Apa dasar? Jemaat Tuhan, posisi dan apapun Tuhan bisa meruntuhkan kalau kita sombong. Kalau kita permainkan dari kepercayaan. Dengan kuasa Yesus membangkitkan dan menghidupkan kembali Lazarus yang sudah terkubur selama 3 hari. Yesus berkata, akulah yang bangkitkan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. 3 hari mati. Allah menyatakan kuasa. Allah itu berkuasa hidup dan penuh pengharapan dan kepasti. Karena kuasa itu, otoritas mutlak itu, Yesus dengan tegas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kuasa itu. Kita ada kepastian untuk masuk surga. Untuk masuk surga tidak ada jalan lain, tidak ada tawar menawar, tidak ada negosiasi, tidak ada lobby, tidak ada diplomasi, tidak ada tawar menawar. Untuk masuk surga ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya tidak tahu hari cerai itu banyak. Hari ini para bupati, gubernur, para pejabat bisa dinegosiasi. Pengusaha datang buat cek. Buat cek 1 miliar, 2 miliar, Pak. Banyak orang. Ini tolong cari kan ya. Saya tidak tahu. Ini begitu-begitu atau tidak, saya tidak tahu. Ini firman Allah. Pak, ini cek. Banyak orang cek kan ya. Saya datang 1 miliar, ke 10 miliar, atau 20 miliar. Ada kemudahan di dunia untuk mendapat proyek, untuk lolos proyek dapat sekian miliar atau sekian itu. Ada negosiasi, ada lobby, ada cek. Tapi untuk masuk surga tidak ada lobby, tidak ada negosiasi. Tidak ada. Kesempatan hari ini. Yesuslah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kalau tidak melalui Yesus. Yesus bicara punya kuasa itu. Karena itu melalui firman Tuhan ini bagi yang sudah berjalan, sudah melaksanakan tugas, sudah melaksanakan tugas dengan baik, tapi bagi generasi ingat firman tadi, kesaksian tadi, fokus hidup ini fokus pada Tuhan, harus bertumbuh di dalam jadi benar. Cuma Tuhan, aku harus kesini. Kuasa itu mengandung kebenaran. Kebenaran itu mampu dan sanggup memerdekakan manusia. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran. Waktu saya pimpin, banyak orang lawan saya, terutama yang punya pendidikan, punya kehidupan, termasuk aparat, termasuk pemerintah, melawan saya. Bersama mereka menurunkan saya. Bahkan mereka melakukan pelemahan dalam posisi saya. Seperti bantuan di gubernur mereka hentikan. Saya tanda tangan, pagi pulang, Pak Anwar bilang, ini contoh yang masang-masang, kuasa Tuhan yang saya ceritakan. Saya bilang, Pak Anwar telepon saya, Bapak Tuhan sudah jadi tidak sempat minta, Bapak datang tanda tangan. Saya pergi yang 8, saya tanda tangan, setel pulang, saya bilang begini, nanti jam 10, Pak, saya karena Allah sudah masuk.
Jam 10 dia telepon saya gini, Pak Yaman, minta maaf. Uang itu sudah dibatalkan, di memo ada orang ini, memo. Ada orang lain yang datang ketemu saya, dan memo begini, jadi lalu minta maaf. Uang itu tidak akan masuk. Ini, dan satu kami melaksanakan kegiatan besar. Uang 1 miliar dibantu oleh salah satu negara. Tapi ada orang yang membatalkan itu. Itu satu kegiatan, Pak Gubernur Kasano yang dikasihkan ada satu kegiatan. Ada orang yang membatalkan itu. Dan ini terjadi. Tapi saya tidak pernah kecewa seperti itu. Saya bilang puji Tuhan. Karena saya tahu kuasa Tuhan. Karena saya tahu pemimpin Tuhan. Dan Tuhan banyak cara. Kalau manusia tutup pintu di sini, Allah buka di depan mereka. Hari ini saya sudah berpikir yang menjadi jembala bangsa, guru bangsa, pemimpin bangsa hari ini. Diakui dunia, dihormati dunia. Allah membuat saya, Yesus membuat saya, Roh Kudus membuat saya. Bukan dari saya yang penjalannya buat saya. Saya bisa kejar dia ke rumah, ke kantor. Hari ini, tuh bisa. Tidak begitu. Saya tunggu kuasa Tuhan. Allah berbeda. Kadang-kadang kita mengharapkan manusia. Ya. Sampai saya bilang, adik waktu di kepala kita di Tio, saya tidak pernah ke rumah. Coba tanya dia saja. Tidak pernah ke rumah. Tidak pernah telepon. Sampai dia ada di provinsi. Tapi kalau di provinsi saya sering telepon. Pulau mana kemana? Kita ada. Mari kita mengandalkan kuasa Tuhan. Percaya Allah sesungguhnya. Percaya Yesus, ikuti firman-Nya. Karena di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 di sana katakan. Yohanes pasal 15 ayat 7 di sana katakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Itu yang selalu terjadi. Tadi kesaksian-kesaksian tadi dikatakan Tuhan hadirkan kita tadi ya, yang kemudian sih, terima kasih. Tadi lah Tuhan hadirkan kita di dalam dunia ini. Tujuan yang pasti dan tujuan jelas untuk Anda dengan saya. Bukan masalah anak lahir, anak rumput, bukan masalah itu. Tapi Anda sudah dihadirkan dalam dunia nyata, dunia realitas. Bagaimana menjadi berkat untuk orang lain? Hidup ini sangat terbatas. Hidup ini ada batasnya. Kewenangan ada batasnya. Tapi kuasa Allah tidak terbatas. Kemuliaan Allah tidak terbatas. Harapan, pengharapan yang disediakan Allah tidak terbatas. Satu, mari. Fokus kita, hidup kita kepada Allah. Selamat orang yang Tuhan kasih. Ada kuasa kebangkitan. Kebangkitannya dari kuburan membuktikan Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Kebangkitan Yesus dari kuburan menyatakan kepada para penguasa Yahudi, para saudari, para imam dan hakim-hakim bahwa di dunia ini, di dunia ini tidak ada kuasa lain, hanya kuasa Allah, kuasa Yesus dan kuasa Roh Kudus. Tidak ada kuasa lain. Kalau ada kekuatan dan kuasa di dunia ini, posisi-posisi tertentu seperti Bapak Yohanes dengan semua yang ada. Kalau itu di bawah kuasa Tuhan, luar biasa. Kalau ini bukti, jadi saya sekali lagi, ini bukti bagaimana kalau dana dengan teman-teman kita dalam kuasa Tuhan. Jangan pernah kamu bilang, diri seperti itu. Tidak boleh berhenti pada itu. Nanti saya, karena Tuhan kasih berkat posisi ini, jadi melalui posisi saya menggunakan nama Tuhan. Ini yang harus. Jadi, saya bukan menyatakan sesuatu, ini fakta. Kalau saya pengaruh saya tadi, pengaruh, saya bisa kasih kapolda pangkat, mereka bisa dapat itu pada rumah. Pada rumah saya mau ikut apa, tahun atau saya. Sangat bisa, sangat bisa. Tidak ada kesulitan. Saya ada dalam pakar kebun. Bukan kan? Bagaimana pasir batas? Bagaimana? 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 Bagaimana?
Oke, tolong bikinkan saya tanduk pangkas saya. Hari itu bisa turun Pak dengan pasukan, bisa, sangat bisa. Apa susahnya? Kalau tawar posisi saya sangat keras. Ah, kesempatan ya, tidak mengerti. Ah, pasukan turun bisa. Trek-trek semua turun bisa, sangat bisa. Tapi apa karena nama besar itu begitu? Jadi nama besar itu begitu. Tidak, bukan begitu. Nama besar itu untuk rakyat yang susah. Hari yang terkenal di tanah Papua. Dan usia saya kasih untuk pasien. Usia saya. Bagi yang lain kalau selesai, kalau Bapak selesai dengan disertai dengan saya itu. Saya bukan orang teologi ya. Ya, yang beritahu siapa katanya? Yang belum tahu Bapak dari Ucik itu katakan. Yang belum tahu Bapak dari Ucik itu katakan. Ini yang belum tahu. Oh? Bapak dari Universitas Indonesia Yatura. FKP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Program Studi Bahasa Inggris. Apa selesai di situ? Tapi ada sesuatu yang buat saya ditanya ke saya. Dan tidak perlu kalian tahu, hanya A dengan saya tahu. Sampai saya. Sampai satuan, nanti saya tinggal di Jilogo sana. Jilogo Mawa sana. Nanti, jadi bikinkan kakak punya tempat di sana. Bikin telan, kalau kakak secara tua, saya akan tinggal di sana. Di rumah lah, jadi saya akan tinggal di sana. Kalau saya mati, saya ingin tunggu di sana. Jadi orang akan bilang, oh dulu Pak Jaman itu ada di sini. Oh Pak Jaman itu sudah bikin tulis buku ini. Oh buku ini setelah Indonesia bilang, kamu bangsa teroris, Bapak tulis. Kami bukan bangsa teroris, ini bukunya Bapak sudah tulis. 5.000 buku Bapak terbit. Kalau 3.000 Bapak pagi di Jawa, gratis. 2.000 datang ke situ, saya sedang cari uang. Jual-jual, saya suruh minta Pak Tiro, kalau jual. Kalau jual ke Asia, ya Bapak ada tulis di sini, jejak kekerasan negara dan militerisme di tanah Papua. Saya cetak 7.500 buku pagi di Jawa gratis untuk teman-teman di Papua. Supaya mereka ingin kita suarakan. Dan melawan rasmi banyak buku yang Bapak tulis, tapi terima kasih karena jemaat Bapak sudah menyebut ada kuasa, ada kuasa Yohanes di sana, wahyu bilang di sana, wahyu yang bilang tulis apa yang kamu tahu, tulis sampaikan kepada 7 jemaat, tulis itu yang Dokter Roman tulis. Kalau setelah sudah tua seperti tadi saya bilang, kemudian dari mana? Oh di Gilomalo. Oh dia ada di sana. Nanti kalau ada yang mau pergi, wawancara silahkan pergi ke sana. Itu ke depan maksudnya, bukan sekarang. Kita termasuk suatu melindungi bangsa, membangun bangsa dengan kuasa Allah. Seperti sekarang, gereja dari Palukasan juga sekarang sakit, tapi Tuhan masih tolong. Sebenarnya itu sudah mati. Tapi kuasa Allah melindungi dia. Kuasa Allah jaga dia. Dan saya selalu bilang, kau harus menyelesaikan tugas secara sempurna. Saya selalu kasih tahu. Mobil yang canggih di sana, kalah dari Giris punya. Kalah dari kepala dinas punya. Itu kalau saya kasih. Dia bilang saya telepon baru. Tahun 2017, saya telepon, dia ada di Aston, kagak nih kok. Tahun punya lagi, kok. Pergi, saya bilang dia, Lukas, kan mobil mau dikirim pas minggu 4 tahun itu, di mana dia? Mana di gula udah gak dikirim ke Wai. Lukas, saya kasih tau, apa gue bilang? Kok tidak kasih tau teman, tapi kasih tau orang tua. Pemimpin, saya ingat terus apa itu. Terus saya panggilin apa pemimpin siapa di Giro. Hah? Emi.
ini datang, ini terus betul punya Innova. Ah, Innova itu apa sebenarnya? Innova itu kelas bawah sebenarnya. Saya bilang, kami kemasan. Terus, kok punya, kok punya esok punya kepulih sebenarnya? Karena Pak Ibu urus. Jadi, cuma Tuhan yang Tuhan sesuai. Kalau kita berada di kuasa Tuhan, dan kebenaran kita ada, dan kejujuran, dan kerendahan hati, dan menghargai panggilan ini, tugas ini. Berkat Tuhan, melimpah-limpah dalam hidup Anda, dan Anda sudah menjadi berkat, bintang yang bercahaya, bintang yang bersinar, di mana saudara ada, di dalam keluarga, dalam diri Anda, dalam keluarga, di dalam pekerjaan-pekerjaan Anda lakukan. Semua Tuhan yang Tuhan Yesus ini. Kebangkitan Yesus dari kuburan membuktikan bahwa Tuhan Yesus ini dan berkuasa. Kebangkitan Yesus dari kuburan menyatakan kepada para penguasa Yahudi, para prajurit, para imam, dan hakim-hakim bahwa dunia dan di surga ini hanya Yesus yang berkuasa. Kebangkitan Yesus mendeklarasikan atau mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwa Allah berkuasa atas langit dan bumi melalui kuasa kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kuasa kelahiran kematiannya kita dibebaskan, diberikan jaminan pengharapan dengan kita berkuasa. Kita orang-orang beruntung, kan orang-orang beruntung. Saya selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya mempunyai iman, saya mempunyai Yesus yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Karena itu, jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi hari ini, pergunakan hidup ini baik-baik. Waktu ini baik-baik. Saya sudah mungkin cukup lah. Kuasa Allah ada pada kita. Kemudian Allah ada pada kita. Berkat Allah ada pada kita. Doa-doa orang tua. Ingat, doa-doa orang tua. Yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang tidak pernah adalah kuasa doa bapak mama dan kuasa para guru. Ingat. Yang tidak pernah gagal dalam ini. Kuasa doa kedua orang tua. Dan kuasa doa guru. Orang tua selalu berdoa, Tuhan memberkati anak saya. Masih dalam kandungan pun mereka doakan, Tuhan jaga sepuluh bayi yang ada dalam kandungan. Setelah mereka lahir, aduh semua anak lahir. Mereka terus berdoa. Anda tidak pernah tahu doa. Anda tidak tahu. Mama berdoa secara sepuluh bayi. Mungkin ditiru. Mungkin dia ada kebun atau di mana selalu mendoakan menyebut nama Anda di doa ibuku menyebut nama Tuhan. Amin dan benar. Doa itu menyertai orang tua. Saya suka selalu apa dalam bahasa saya itu sama apa saya selalu bilang, anak saya akan sekolah tinggi, anak saya akan sekolah tinggi, itu saya dia gendong saya biar dikati saya masih dipegang jalan lalu. Terus gendong saya, anak saya akan sekolah tinggi, anak saya akan bicara bahasa Inggris, anak saya akan jadi pemimpin besar. Bapak saya mendadak dan cerah mendadak maturin lompo maturin mendadak kan? Nanti maturin kepala besar kalau nanti Tuhan. Karena kuasa itu ada dalam kuasa Tuhan, kuasa itu ada dalam kata-kata orang tua. Amin. Kuasa itu ada dalam mama. Ingat, mama dan bapak sudah berbicara kamu. Caranya bagaimana menghargai mereka? Saya tidak tahu. Mendara hari ini bagaimana pulang ke bapak mama? Bapak mama, mendara ada, mendara ada? Keluar? Oh? Sudah pergi. Nah sekarang, kau bikin apa untuk mereka? Gak apa lagi. Yang mana lagi? Kita bikin apa? Kerja yang benar. Untuk menghormati mereka, kerja yang benar. Sungguh-sungguh, kerja yang benar.
bisa yang baru. Bertanggung jawab. Masuk kantor tepat waktu. Tidak boleh neko-neko. Kalau mau menghargai doa Tuhan, saya selalu pikir Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, Bapak ulama Tuhan, dalam kepada mereka sudah besar besar, doa mereka besar. Saya akan kerja untuk bangsa ini. Saya akan jaga warga lantas dengan baik. Tanpa membuat mereka susah. Itu hati saya. Tapi saya senang karena hari ini untuk Bapak, bagaimana dengan teman-teman. Tapi kali saya sudah jadi orang yang besar, orang yang hebat, saya bangga. Kuasa Allah, kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, Yesus itu ada. Allah yang ada. Mari kita saling menghormati satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Jangan pernah menimpa dendam. Ini Bapak saya, jangan pernah menimpa dendam. Itu kita tidak sehat, itu kita sakit orang. Jangan, kita tinggalkan itu. Bekerja di perbagian. Orang tidak akan mengganggu Anda. Tidak akan. Kalau dia bekerja di perbagian. Tidak akan. Orang akan segar. Tapi dia ganggu orang lain yang bekerja sama Anda. Kok bikin sibuk diri? Berada kuasa. Seperti hari ini. Saya kerja. Orang bicara sana sini sana. Tidak. Saya dipercayakan oleh orang kebapak. Mas Papu. Dari seorang berapa? 317 gereja. 27 juta bapak. Saya kerja satu tahun. Karena ada kuasa. Dan semua pelan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Semua Tuhan firman kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh dunia dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya jadi saksi itu kisah kita panggilan terbakti, kisah proses pasal terbakti. Itu artinya Anas dan Pak Yoman dengan itu diutus dari penjara. Itu diutus oleh Tuhan menjadi saksi di sana, menjadi bintang di sana, menyatakan iman itu kepada kita semua dihadirkan. Jadi wajah Tuhan di sana, jadi matanya Tuhan, telinganya Tuhan, kakinya Tuhan di dalam tugas saudara dan dalam keadaan kita. Cuma Tuhan, aku harus kesini. Kita memilih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Mari, hidup ini adalah kesempatan. Singgah bisa bantu Bapak untuk menjadi. Singgah tadi. Singgah selalu. Mari. Kita memuji Tuhan merespons firman Allah ini dengan kita menyanyi memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk pergi. Tapi
tapi setelah kami makan, kami datang di depan tunggu taksi mobil di itu kuburan tesis itu sebelumnya kuburan tapi sekarang kuburan itu. Saya pikir Meki ada uang. Jadi dia pikir saya ada uang. Jadi mobil lewat belum berhenti lagi. Dia belum lefter lagi. Itu saya belum lefter. Jadi kami bak kuliah. Saya bilang kayak, kawan, kau ada uang tadi? Baru kau ada tadi? Tidak ada. Wah, bagaimana ini? Sudah jam 5. Jam 5 sore. Sudah, kami dua putuskan. Kami buka celana. Kami jalan. Jalan kaki dari sini sampai di mana. Kami capek dan masih di jembatan. Nanti kami masuk minum air di sini. Kami akan buat kami jalan. Sampai dia pergi, kawan itu, satu yang jemuan dulu teman-teman. Tapi dia dapat yang 100 yang lokal itu yang lokal. Udah pergi dari S. S. Udah partner dan kami juga sama. S ini, kami juga partner. Pulang, kami tidur, capek, tidur. Sampai paling capek semua. Orang yang pernah jalan kaki, jadi gembala bangsa. Demi gembala bangsa. Karena kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan, perjuangan. Tapi anda sekarang, anak-anak yang paling enak kali ini. Tapi bermalasnya bukan main. Tidak menunjukkan prestasi yang lain. Ini yang Bapak mau bilang. Fasilitas ada, mobil ada, semua ada, uang ada. Tapi, ya tapi, mana yang maju yang berbahasa ini? Terima kasih kasihan supaya terima kasih dan ada kembali lagi untuk orang dalam bahasa orang orang lagi rumah dia lagi rumah dia lagi rumah dia lagi rumah dia bukan lagi baik jaga barang itu baik jaga alat kasih jadi jaga kilo itu mana tuh tambah lagi kok tambah lagi nanti paling mana malam kalian dengar. Then I
dunianya kalau orang naga cara pergi dari bapa ini ada di mana, waktu itu di mana adik itu orang apa ini naga cara, kalau orang cara apa ini nama kita orang naga cara, kalau orang yang punya yang lebih jor eh cara, ada kambing yang ada cara, kambing yang lebih jor eh cara, ada yang mana juga boh, ada yang dia awak jadi yang mana, timbul kalian dia apa? Aku belum mau kira mana kira mana dia kan dia. Macam ala satu bang doang dan macam mana aku, yo, aku dah aku yang mungkin mungkin juga dengan aku ni kalau aku yang akan dek no, aku itu nak buat kerja itu. Aku jadi lagi, no orang nak kau betul mana aku malas yang kau jangan beli beli orang lepas lepas. Kalau ni, aku ni aku buat buku orang orang masih kena buku saja. Aduh, dia mana ni? Yo. Kami datang di sini untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara manusia.
Hari itu saya terkagum sekali. Stop, berhenti itu. Mesti kita cari kuasa. Cari kuasa. Jadi pesan lagi ya. Jadi sini ada ibadah. Ini yang berarti bikin gue. Gimana cari waktu, gimana sih? Saya sebagai pemimpin dan juga sebagai waktu sebagai atas yang salah itu. Satu tanggung jawab itu untuk kita situasi itu. Terima kasih telah menonton. Yang ada di antara kami dan Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Engkau telah menerima pujian kami, penyembahan kami yang kami sampaikan kepadamu. Karena Engkau saja layak disembah, dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan terima kasih dan kami sudah juga mendapat berkat. Pelayanan hari dinamika ibadah hari ini dari awal sampai dengan hari ini jam ini kami sudah diberkati, kami sudah diteguhkan, sudah dikuatkan, sudah ditegur dan sudah dibangun dan dimajukan dan iman kami ditumbuhkan, hari kami dikuatkan melalui ibadah hari ini, melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih semuanya. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Karena kami mulai minggu yang baru dari hari Senin sampai hari Sabtu nanti. Dengan kuasa Tuhan yang kami dengar tadi, kuasa itu menjadi benteng dan pagar bagi mereka. Lindungi mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan. Dalam tugas apapun, dalam nama Yesus, hamba memberkati mereka. Jemaat Tuhan, imamat yang rajani, orang-orang kudus dan orang-orang benar. Arahkanlah hatimu tertuju kepada Kristus Yesus, Mesias anak Allah yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera sukacita. Kemuliaan yang diperoleh dari Allah hari ini sampai Kristus datang menyambut orang-orang kudus. Mari kita mengaminkan ini dengan Bapa. Terima kasih. Persembahan keluar pertanyaan bukan yang mana, bukan itu satu.
Yang kedua, Panglima bagus tapi sebut nama baik-baik ya. Surat sebut Pak Yoman atau Dr. Yoman atau apa kan. Ya, ini penting ya. Kamu harus hargai orang. Ya. Ya, saya pikir orang bagus tidak hargai saya, sementara orang lain hargai luar biasa. Ya. Orang lain waktu ketemu saya takut, tapi ya. Saya bukan berarti saya mau dihargai di rumah, itu tidak. Tapi sebut nama yang baik, ya. Bilang, Pak Yoman, Dr. Yoman, atau Kemal Yoman, itu lebih pasang yang suka kalau dipanggil Yoman. Itu mereka yang Allah kasih. Jadi itu perbaikan sekolah untuk semua, bukan saja Yoman, tapi itu sudah menjadi perancangan yang berharga. Ya. Terima kasih. Tuhan berkutang saja, cuma ada ya, Daud ada ya. Mana? Anu buah ini. Tuhan berkati. Siapa Bapak yang selalu mendukung saya. Kalau saya telepon, dia bilang, udah lah, dia sudah. Nah, sebenarnya Pak ingin kewadah, tapi Pak Mama kewadah. Wadah, jadi mereka sebut mereka punya. Ini buku anak kapal itu wadah, yang selalu itu wadah, begitu. Terima kasih, Tuhan sudah berkati. Selamat siang, saya kembali ke rumah.